Ini barusan ke Pet Cobra nih ya. Aku jujur mau buru-buru cari air panas dulu nih. Nih, ya sudah mulai membiru. Ya. Gak apa-apa. Ini sudah mulai membiru nih ya. Ini sudah mulai membiru. Aku mau terapi dengan air panas dulu. Ini baru 1 menit sudah mulai membiru nih. Hah? Ini lagi dibuatin saya. Rasanya panas tapi ini adalah terapi untuk menetralisir atau mengurai bisanya. Jadi caranya nggak perlu langsung dihajar, direndam air panas itu, tapi cukup pelan-pelan sambil menyesuaikan. Kalau udah dicelup air panas kayak gini, penanganan selanjutnya gimana, Om? Untuk penanganan selanjutnya, kita lihat perkembangannya. Kalau birunya dia mengecil, itu sudah aman berarti. Dia penanganan luka aja.
birunya dia sudah mulai memudar ya. Tadi sudah mulai membiru, ini sudah memerah kembali. Biar bisanya terurai, Bu. Air panasnya kurang? Tidak. Nah, setelah dia memerah, kita bisa mengeluarkan bisa yang anu ya. Dia sudah mulai masuk. Kalau airnya sudah mulai hangat, kita harus ganti dengan yang panas lagi. Itu apa, Om? Ini garam. Fungsinya garam sama dengan air panas itu tuh, dia benar-benar mengurai bisa yang sudah masuk.
Nah, jadi perawatan ini bisa dilakukan sendiri kalau kalian berani, kalau enggak bisa dibantu. Nah, untuk penyelupan ini tidak perlu terlalu lama ya, sekuatnya aja angkat, masukkan, atau dengan kalau di organ yang besar seperti di tangan atau di kaki yang kita jangan menyelupkan yang panas, bisa dengan handuk kecil atau kain basah dicelupkan di kompres, celupkan di kompres, harus berulang-ulang kali sampai benar-benar warna birunya ini memudar. Ini saya beruntung nggak jauh dari tempatnya ada warung, saya bisa minta air panas, segera dibuatin air panas. Itu tadi bisanya yang masuk banyak nggak kira-kira, Om? Lumayan banyak, karena hanya dalam 1 menit dia sudah membiru. Jadi bukan dry bed tapi wet bed, karena tadi ada gambarnya kan dia sudah mulai membiru dalam 1 menit. Yang masuk sudah mulai terurai, jadi aman. Sudah warnanya sudah memerah. Teknik semacam ini bukan teknik sesat, tidak pakai jambe-jambe, tapi ini memang teorinya seperti itu ya. Bisa adalah senyawa yang diangkat terurai oleh panas dan garam. Boleh dicoba, tapi harus dengan pengawasan ya. Setelah penanganan air panas tadi selesai ya, kalau ada kelapa muda itu bagus lagi. Jadi karena air kelapa muda itu dia menetralisir racun, termasuk bisa. Nah, kelapa muda yang paling bagus adalah nih, kelapa muda yang serat merah. Jadi seratnya nih pink. Tapi terkenalnya dengan kelapa muda serat merah. Memang harganya lebih mahal, tapi kandungan nutrisi di kelapa muda serat merah ini lebih tinggi. Kandungan nutrisinya di airnya juga lebih tinggi dan dia lebih cepat menetralisir racun.